Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jojo Semende. Jadi di video kali ini kita datang ke kolam renang yang lagi viral di Tanjung Morawa ya, yang ada di Kota Medan. Nah, jadi barusan tadi saya parkirin mobil dan kita bayar parkirnya itu di sini Rp5.000 untuk parkir mobil. Terus di sini parkirnya itu panas banget dan di ini kayak di perumahan yang belum jadi gitu. Nah ini namanya katanya Waterland yang ada di Tanjung Morawa, terus itu lagi viral banget. Jadi kita akan lihat ya seperti apa kolam renangnya dan berapa untuk tiket masuk ke kolam renang ini. Nah ini tampak depannya, jadi ini kayak di dalam perumahan gitu, tapi perumahannya nggak tahu perumahan apa ini. Ini pertama kali kita masuk ke sini ya, dan ini tempat pembelian tiketnya. Kita akan beli tiket di sana dan ini udah rame banget. Memang ini lagi viral-viralnya ya di Tanjung Morawa ini. Makanya kita penasaran, kita datang ke sini. Nah, ini udah banyak banget di lobinya ini dan cuacanya juga cukup panas banget di sini. Oke, nanti kita akan lihat di dalamnya. Jangan lupa untuk ikuti terus video kita ya. Oke guys, jadi kita udah beli tiket tadi, terus kita juga bayar sewa untuk pondoknya juga. Dan tiketnya tadi masuk berapa tadi ya? Ada bayar Rp45.000 karena hari libur. Cuman kalau hari biasa katanya Rp25.000 masuknya. Dan itu pondoknya kita bayar lagi Rp60.000 ya. Nah, jadi di dalamnya itu seperti ini, kita lihat ya. Ini udah rame banget. Udah banyak banget yang datang, padahal ini masih siang. Nah, ini kita cari pondok kita dulu, katanya tadi di belakang prosotan itu ya. Sekalian kita lihat sekeliling ini. Nah, ini ada kolam anak-anaknya. Tuh, banyak kolam anak-anaknya juga ada ya. Nah, terus di atas itu ada kayak sepeda udara gitu. Bisa menyewa mandobel. Tuh, jadi bisa naik-naik gitu. Berada di bawah kolam. Jadi ini kita harus cari pondok dulu. Nah, di sini ada tempat nyanyi-nyanyi kalau kalian mau bawain lagu gitu, mau karaoke juga bisa. Di sini ada sewa bannya juga. Bannya itu bannya berwarna kuning. Tapi di sini udah ramai banget, guys. Memang kayaknya lagi viral ya di sini. Bannya berada di bawah kolam seluncuran ya. Nanti kasih saja ini ya, apa bukti penyewaannya. Nah, di sebelah sini juga ada pondok-pondoknya kayak gini, kayak gazebo gitu. Cuman di sini ya, ini panas banget, guys. Nah, yang di sini ada kolam arusnya juga. Terus itu ada perosotannya yang lumayan besar juga di situ. Kalian lihat ya, di sini udah rame banget yang mandi. Nah, ini kolam arusnya seperti ini ya. Seperti di Airos juga nih kayaknya. Nih, udah banyak yang mandi nih. Nah, di sini ada perosotan juga di sini. Kita perosotannya ini kayak gini ya. Ini kita masih nyari pondok kita, katanya tadi di belakang perosotan yang gede itu. Nah, di sini ini banyak pondok-pondok seperti ini. Dan ini udah padat banget, guys. Mungkin kalian udah pernah datang ke sini ya, kalian tahu mungkin suasana atau situasi Waterland ini seperti apa. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalian ikuti terus video ini ya. Nah, ini ada kolam perosotannya juga. Kolam perosotannya juga lumayan luas, cuman karena udah rame banget jadi kelihatan padat gitu. Nah, ini perosotannya juga lumayan besar ya. Dan kita bisa gunain ban untuk naik perosotannya itu. Seperti itu. Nah, dan ini seru banget, guys. Jadi kalau kalian mau datang sini, kalian cari aja di Google Map. Itu namanya Waterland Tanjung Morawa. Kalian ikuti terus aja Google Map-nya. Oh,
Nah, di sini ada kolam arusnya. Kolam arusnya itu seperti ini ya. Dan kita itu bisa sewa ban untuk main di kolam arusnya itu. Dan sewa bannya itu nggak terlalu mahal sih. Tadi kita tanya itu ada 15.000 harganya ya. Dan 15.000 itu kita udah dapat kayak tempat HP waterproof gitu. Dan itu bonus. Tapi itu nanti dikembaliin lagi setelah kita ngembaliin bannya gitu. Nah, ini orang pada ngantri mau naik ke atas itu untuk naik ke perosotan yang besar tadi ya. Dan mereka itu pada bawa ban semua. Tuh, kalian harus antri dulu kalau kalian mau naik ke atas itu. Dan itu agak licin ya, jadi harus hati-hati. Oke, jadi di sini ada yang tempat sewa bannya dan ini ngantri juga untuk sewa bannya di sini. Tuh ada ban yang biru itu. Oke guys, jadi sekarang kita mau lihat kolam anak-anaknya di sini. Nah, ini juga udah rame banget di sini ya untuk di kolam anak-anaknya. Sini juga ada jual-jualan juga untuk pop mie segala macam bisa kalian beli di sini, air panas juga ada di sini. Tapi memang di sini panas banget guys. Nah, ini kolam anak-anaknya ya, kita akan lihat. Nih, kolam anak-anaknya ya seperti ini, bagus juga sih dan nggak terlalu dalam juga. Cuman kayaknya kaporitnya juga lumayan banyak ini ya. Nah, itu di sebelah sana tuh juga kolam anak-anaknya juga. Jadi dia terpisah sih ya. Ini ada kolam anak-anaknya agak jauh sama kolam yang ada perosotannya tadi. Sini juga ramai banget nih anak-anak mandi-mandi di sini. Walaupun panas-panas mereka itu tetap mandi ya, namanya anak-anak juga. Oke guys, jadi seperti itulah ya kolam renang yang ada di Waterland ini, yang ada di Tanjung Morawa. Jadi buat kalian yang pengen datang ke sini, silakan kalian datang ke sini. Cuman saya sarankan untuk datang di hari biasa aja, karena kalau pas hari libur seperti ini kalian bisa bayangkan ramai banget dan kita itu nggak bisa menikmati sekali ya. Dan ini kita udah mau pulang karena udah panas banget di sini. Dan buat kalian jangan lupa untuk dukung terus channel ini, semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.